gimana ini? Oke. Tetaplah menjadi bintang di langit, agar cinta kita akan abadi. Biarlah sinarmu tetap menyinari alam ini, agar menjadi saksi cinta kita berdua. Halo, saya ibu. Selamat pagi, itu dia. Hei, itu tukang sari roti. Eh, merek. Sabetakan gunung gugur, segara saat bumi bengkak. Sun sabetakan langit, putul kang langit sapi. Sun sabetakan atine si jabang bayi. Teka welas, teka asih, maring badan seliak. Selamat pagi. Saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya. Tanpa cinta dan pekerjaan, mari kita bahas. Sebelum kita membahas cinta dan pekerjaan, jangan lupa jaga pola pikir, jaga pola makan. Jaga pola makan agar kita tetap sehat. Jaga pola pikir agar kita tetap waras. Baik, pagi ini saya ngopi dulu. Belum ada PR. Ini ada satu pak tarot. Kita bahas tentang percintaan sekaligus juga pekerjaan untuk teman saya yang ini nih, di sini. Kita bahas ini gimana nih, masa meja saya ini frozen nih, belum ada taplaknya. Nah, saya sudah. Oke. Artu pertama. Pondasi kehidupan. Ace of Stones. Potensi yang ada pada diri Anda, yang ada pada diri kamu. Pondasi kehidupannya harus diperkuat dulu. Baru kita ngomongin jodoh, kita ngomongin pekerjaan.
Jadi gali dulu dirimu, gali dulu apa potensimu, apa kekuranganmu. Kenali diri itu penting. Kenali diri dan tidak usah terpengaruh media sosial. Banyak sekarang media sosial yang mempengaruhi kehidupan kita, tapi kita lupa bahwa kita punya diri kita sendiri. Kita punya kehidupan kita sendiri. Jadi gak usah lihat teman yang misalkan satu angkatan, mereka sudah sukses, mereka sudah kaya, mereka sudah punya istri cantik, mereka sudah punya anak-anak yang banyak. Gak perlu lihat itu semua. Batuk dulu. Fokus pada dirimu, fokus pada kemampuanmu. Setiap orang punya kelebihan. Kalau belum punya kelebihan, cari lagi. Kalau punya belum punya kelebihan lagi, terus cari. Dan kalau belum ada kelebihan, berarti uangnya pas. Gitu. Jadi, saya yakin masalah Anda selama ini pasti dengan kepercayaan diri. Saya lihat Anda tidak pede karena merasa berasal dari keluarga yang memang mungkin kurang berada. Terus juga Anda merasa lulus, misalkan lulus sekolah kok gitu-gitu aja. Terus pekerjaan yang sedang kini dijalani juga tidak bisa bikin kita bangga. Siapa bilang? Gali terus potensi Anda. Sekarang miskin, mungkin suatu saat ada perubahan dalam nasib dan roda kehidupan Anda. Asal kamu miskin itu setelah berusaha keras, setelah berusaha sepenuh tenaga, sekuat tenaga, bukan karena miskin malas. Gimana susunan kalimatnya? Bukan miskin karena malas. Tuh. Kalau Anda, kalau kamu malas, mau sebanyak apapun harta, habis. Habis. Kartu kedua. Jadi sebelum kita melangkah, sebelum ke pertanyaan siapa jodoh saya, bagaimana pekerjaan saya, pondasi kehidupan kamu diperbaiki dulu. Begitu. Perbaiki diri, perbaiki potensi, bukan perbaiki potensi, temukan potensi diri. Berikutnya. Mas lagi. Eder, King of Balls. Pilih lingkungan terbaik. Jadi untuk mendapatkan pasangan yang baik, pekerjaan yang baik, pekerjaan yang hebat, pekerjaan yang mungkin nanti bisa membuatmu bangga, kamu yang pertama kali kamu harus lakukan, pilih lingkungan yang baik juga. Bukan berarti harus pilih-pilih teman, pilih-pilih lingkungan atau pilih-pilih pergaulan. Tidak seperti itu. Tapi minimal sirka-sirka terdekat kita menunjukkan atau mengarahkan kita ke pekerjaan yang baik. Sehingga setelah kita mendapatkan pekerjaan yang baik, terus juga pendapatan juga baik, maka jangan khawatir, lelaki beruang itu mudah sekali dapat pasangan. Mungkin ya. Gitu. Hati-hati. Di sekitar kamu banyak orang-orang yang terlihat baik. Banyak orang-orang yang di depannya saja tapi di belakang gitu. Jadi tadi
pribadi, kenali potensi diri kamu, terus juga pilih-pilih lingkungan kamu. Nah, lalu siapa jodoh saya? Jangan nanya ke saya. Kalau ada yang bening, ada yang kinclong, ada yang besar kemauannya, ada yang aduhai bodinya seperti biola, saya gak akan kasih kamu, mending sama saya saja. Jadi itu cari. Tapi tadi pondasi kamu, pondasi hidup kamu harus lebih baik dan lingkungannya dijaga. Karena lingkungan ini berpengaruh. Lah, mbah bagaimana kalau saya ini introvert? Introvert, ekstrovert, emang kamu pernah ke psikolog, pernah ke psikiater? Jangan melabeli diri kamu dengan hal-hal yang bikin pusing. Introvert, padahal malas keluar. Keluar, cari teman, cari lingkungan, pekerjaan juga dapat nanti. Kalau enggak, gabung sama saya, yuk sama-sama nganggur. Kartu berikutnya Ini agak serius. Mungkin ada beberapa hal dalam hidup kamu yang dipengaruhi dari keadaan rumahmu, keadaan keluargamu. Maka kalau kamu berani, cari lingkungan baru. Bukan berarti harus meninggalkan keluargamu, tapi kamu berpikir kamu berada di luar, tidak terus terkungkung di dalam. Begitu. Buka pola pikir kamu. Buka. Terus juga jangan terus merasa introvert tadi. Cerna masukan-masukan orang. Buka dirimu ke pergaulan. Ayo semangat, percaya dirilah. Kamu hanya kurang percaya diri, bukan kurang kemampuan. Ingat itu, kamu hanya kurang percaya diri, bukan kurang kemampuan. Kalau ternyata kemampuan kita hanya untuk dagang, gak apa-apa, jadilah dagang atau jadi pedagang terbaik. Itu. Nah, kartu terakhir untuk kamu. Apa pekerjaan atau apa jodohmu, apapun pekerjaanmu, apapun jodohmu, yang penting kamu melakukannya dengan baik, yang penting kamu melakukannya dengan giat. Percuma pekerjaan sebagus apapun, jabatan setinggi apapun, kamunya males, percuma. Jadi jangan banyak alasan, ayo jadi dirimu. Ini kartu air. Ini pesan dari air. Keseimbangan. Balance. Untuk mendapatkan pekerjaan, untuk mendapatkan jodoh yang baik, terus memperbaiki diri. Kita harus paham bahwa dalam diri kita ada kebaikan, ada keburukan, ada yang namanya semangat, ada yang namanya kemalasan. Kita harus menekan keburukan-keburukan yang ada di dalam diri kita untuk menonjolkan apa yang baiknya. Balance di sini bukan berarti selalu seimbang, bukan berarti siang maksiat, malamnya tobat, begitu, bukan. Tapi kita harus bisa menekan mana yang bisa ditekan dan mana yang bisa diprioritaskan. Itu keseimbangan. Seimbangkan semuanya,
usaha. Doa kalau Anda percaya Tuhan. Terus juga bersihkan hati, bersihkan juga diri, jangan sampai terus menerus membersihkan hati lupa mandi. Terus juga ibadah terus tapi tidak kerja, enggak. Semuanya harus seimbang. Belum dapat pekerjaan nih, terus cari keluar. Banyak pekerjaan begitu. Jadi apa pekerjaan kamu? Apa jodoh kamu? Saya tidak bisa memilihkan, tapi itu tadi jalan-jalan yang mesti kamu siapkan, mesti kamu putuskan sendiri. Nanti jodohmu yang terbaik akan datang. Saya Ibu, saya mau ngomong apa?